sarapannya lontong. Nyam segar, lagi libur lur, ternyata lagi libur. Hari Jumat, mie ayam segar ternyata lagi libur. Tidak jualan. Ini kegiatannya pagi-pagi langsung sarapan. Sarapan lontong sayur. Sama nasi lemak. Nasi lemak. Gimana rasanya lontong sayurnya, Mas? Mantap. Bikin nagih. Ini juga penjual mie ayam. Mie ayam segar yang lagi libur. Kegiatan paginya dimulai dengan sarapan pagi. Habis itu nanti baru jalan-jalan. Ini sarapannya di tempatnya warung gede. Sarapannya di tempatnya warung gede. Di sini juga rame. Gimana Mas rasanya nasi lemaknya, Mas? Gurih enak, Mas. Gurih enak. Harganya pun murah. Cuman 10.000 pakai telur. Nasi lemak, lontong sayur, lontong pecel cuman 10.000-an saja. Itu yang jualan hari Jumat cuman Pak Dit yang mangkal di depan ini. Ini kegiatan para pedagang mie ayam segar yang keliling. Dimulai dengan sarapan, habis sarapan nyuci gerobak. Gerobaknya dicuci dulu biar bersih. Pagi-pagi sudah dicuci gerobaknya. Ini dengan Mas siapa ya? Mas Panjang. Mas Panjang, Mas Jangkung. Mas Jangkung. Nah, ini kalau hari Jumat libur ya Mas ya? Iya, kalau hari Jumat libur terus Mas. Kegiatannya apa Mas kalau libur hari Jumat ini? Ya istirahat. Kalau sempat jalan-jalan. Istirahat untuk jalan-jalan, untuk refreshing. Ya, biar nggak penat. Tidak penat pikirannya. Ini pagi-pagi habis sarapan, langsung nyuci gerobak. Habis nyuci gerobak, nanti istirahat. Kadang ya jalan-jalan. Untuk menghilangkan rasa capeknya selama satu minggu jualan. Jadi liburnya hari Jumat. Tiap hari Jumat libur. Ini gerobaknya diturunkan. Itu juga. Yang sana pun juga libur. Tidak jualan. Di samping nyuci gerobak juga nyuci baju satu minggu satu kali hari Jumat nyucinya. Nah, ini yang penjual bakso dimulai pagi hari habis dari pasar ya langsung ngupas telur yang untuk bakso telurnya tuh telurnya banyak. Itu telur ayam lur. Ya. Habis dari pasar ngupas telur. Ini lagi proses pembuatan baksonya sama rendam mie putih
direndam dulu biar lembut. Ini proses pembikinan bakso pagi hari. Setelah dari pasar baru dibikin baksonya, dicotot atau dibikin bulat-bulat itu. Ini gerobaknya sudah dicuci bersih. Sudah dicuci bersih, lagi proses pembuatan bakso. Ini posisinya di rumah, di tempat pembuatan baksonya. Itu di Permata Puri. Permata Puri 1, Blok U nomor 8. Ini tempat bakso, tempat tinggalnya bakso. Kalau mie ayam segarnya di sampingnya. Di samping dari bakso. Itu pangkalan dari mie ayam segar. Markasnya, markas besar mie ayam segarnya. Ya, dengan Mas siapa ini ya? Saya Mas Abi Ilyas. Mas Abi Ilyas. Ya. Jualan sudah lama ya Mas ya, jualan baksonya? Jualan 2 tahun, Bos. Ya, kurang lebih sudah 2 tahun jualan keliling. Ini lagi persiapan menata barangnya. Ini jualan bakso saja ya Mas ya? Iya, bakso aja. Bakso saja. Satu porsinya berapa Mas? 11.000 aja, murah meriah. Bakso 11.000. Bakso urat ya Mas? Iya Mas. Bakso telurnya? Bakso telur 15, bakso lengkap telur dengan urat. 15, tambah urat? Iya. Tambah urat sama telur 15.000. Ini murah. Nah, jualannya di sekitaran mana Mas? Saya di arah Barelang, depan Brimob, Buana Impian, Tembesi. Depan Brimob. Iya. Nah, depan Brimob arah Barelang. Mulai jam berapa Mas jualannya? Berangkat jam 2. Berangkat jam 2 siang, jam 2 siang sampai malam. Jam 10-an. 10 malam. Itu kalau paling lambat, kadang ya cepat habis maghrib udah habis. Nah, ini tulisannya di belakang udah bakso nih. Singkatannya apa nih Mas kok bakso ini? Bakso, bila Anda kangen saya obatnya. Bila Anda kangen, solusi Anda lapar. Solusinya orang lapar makan bakso. Nah, itu. Ini bisa dipesan ya Mas, di nomor ini ya? Bisa, ya ini nomornya. Dicatat saja. Dicatat ini nomornya kalau mau pesan. Kalau langsung mau. Jika bakso sih. Apa pesan lewat telepon suruh ke rumah bisa. Ini lagi. Isin aku menata dagangan rangkaian, lagi menata dagangan. Ini baksonya lagi dibelah-belah biar nanti bisa ngembang seperti bunga, bisa, bisa besar. Ini sudah mau mendidih, nanti lagi mau berangkat. Bawa berapa kilo Mas kurang lebihnya? 3-4? 2,5, hampir 3. 3 kilo. Satu harinya 2,5-3 kilo. 1 kilonya jadi berapa porsi itu Mas kurang lebihnya? 25 ya? 25. 25 porsi untuk 1 kilonya. Jadi dikalikan 3, 75 sampai 80 porsi untuk satu harinya. Dikalikan 15 sama 11 itu, hitung sendiri, omsetnya banyak.
Ini pedagang bakso yang termuda di sini. Yang paling muda, dia masih bujang. Dia lebih milih jualan sendiri, dagang sendiri daripada kerja di PT atau ikut orang lain. Karena lebih bebas, tidak ada yang istilahnya mengikatnya. Jadi mau libur bebas, mau jualan bebas, tapi nggak ada orang yang melarang. Jadi pengen bebas, hasilnya pun lebih lumayan. Satu hari bisa 3 kilo. Oke, terima kasih Mas atas waktunya. Siap, terima kasih, sama-sama. Ini juga yang bapaknya, ini berkat bapaknya. Ini udah siap, tinggal meluncur saja. Bagi dulur-dulur yang suka dengan bakso, silahkan ditunggu di seputaran depan Brimob arah Barelang. Ditunggu saja. Jadi habis dulur-dulur sekitar jam 2, nanti sampai malam. Kalau enggak, silakan dipesan saja lewat telepon, nanti dia akan ke rumah Anda. Untuk acara juga bisa, untuk dimakan satu keluarga juga oke. Kalau untuk bapaknya, itu di kelilingnya di seputaran Kelurahan Batu Aji, Kelurahan Buliang, dan di Kecamatan Batu Aji. Dari mulai Permata Puri, Rendang Garden, terus Via Pratama, Pemda, langsung ke Paradis. Silahkan ditunggu saja. Berangkatnya juga jam 2 siang. Demikian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih.